Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, amal saleh dan iman, maka sungguh benar-benar, di situ ada dua penekanan, sungguh kemudian benar-benar, kami akan berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Kata Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Abbas, ahli-ahli tafsir di generasi salafus saleh, yang dimaksud dengan al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik, yaitu al-qana'ah, puas dengan pemberian Allah walaupun di bawah taraf standar.